Okey, dan dalam keadaan pandemik ni, alhamdulillah, Bank Negara dah beberapa kali turunkan kadar faedah. Alexa Encik Amir, pandemik ni pun dah menyebabkan ramai orang terkesan lah. Ada yang dah kehilangan kerjaya, kena retrench lah, gaji kurang lah. Ada yang mungkin ibu ayah kat luar sana, mungkin isteri terpaksa berhenti kerja. Bila sekarang ni semakin dah okey sikit keadaannya, diorang nak bangkit semula. Benda pertama ialah kita kena faham, kena tahu setiap bulan berapa sebenarnya yang kita dapat. Okey, tak kisahlah daripada gaji ke untung berniaga dan sebagainya. Okey. So, dan pergi ke mana duit tu? Okey, jadi daripada situ kita akan tahu, kita akan ada satu list aliran keluar duit kita. Okey. Dan daripada list tu tadi mungkin ada yang kita boleh potong. Okey, contoh mungkin kita sekarang tengok Astro bayar 100 lebih sebulan. Okey, saya nak turunkanlah pergi kepada RM60 mungkin macam tu. Okey, itu yang pertama. Itu benda yang sangat simple dan sangat selalu orang buat. Kenapa kena buat listing? Okey. Kita dok kata you kena buat bajet. Okey, tapi kalau kita tak ada listing, kita tak ada orang kata apa? Tak ada sumber rujukan nak buat bajet tu kat mana? Dekat apa yang kita nak bajet? Apa yang kita nak potong? Apa yang kita nak potong? Okey. Berbalik pada potong pula, kalau kadang-kadang orang kata Mei, saya dah tak ada benda nak potong, semua dah ngam-ngam. Okey, so then kita akan tengoklah you ada ke hutang kad kredit, hutang rumah ataupun hutang kereta. Okey, dan dalam keadaan pandemik ni alhamdulillah Bank Negara dah beberapa kali turunkan kadar faedah. Okey, ini yang sangat penting. Ini yang kita kena tahu, especially untuk yang ada buat pinjaman jangka masa panjang. Contoh macam pinjaman perumahan. Dan sekarang ni, kita baru start nak bangkit. Mungkin 2-3 bulan ataupun 6 bulan lepas, kita tak boleh nak buat bayaran rumah. Contohnya. Okay. So, tapi sekarang kita dah start bekerja balik. Okay. Bila berlaku perkara macam ni, nasihat saya, pergi balik jumpa pihak bank. Discuss. Bagi tahu. Okay, saya tak boleh bayar 6 bulan lepas sebab hilang kerja disebabkan pandemik. But then now, saya dah start balik. So, boleh tak saya restructure balik pinjaman saya? Dan kena ingat, bila saya kata restructuring, bermaksud mungkin kita akan kena buat refinancing. Okay. Bila buat refinance, tolong jangan refinance rumah tu pada nilai semasa. Tapi refinance pada baki hutang. Kenapa pada baki hutang? Yes, kalau refinance pada nilai semasa, kita akan untung. Kita akan dapat duit lebih. Tapi, kos pembayaran bulanan pula mungkin meningkat. Okay. Dan jangka masa pembayaran pun mungkin akan dianjakkan. Jadi, kita ambil baki itu saja. Kita refinance. Kenapa refinance? Mungkin pada 10 tahun lepas, kita buat pinjaman pada kadar 4%. Tapi disebabkan Bank Negara dah turunkan kadar faedah, mungkin 3, mungkin 3.5. Itu kita kena check dengan bank. Jadi daripada situ, kita seolah-olah berhutang, buat hutang baru pada kos yang murah, jumlah yang lebih rendah. Jadi komitmen bulanan kita pun berkurangan. Lebih daripada bayaran tu, itulah untuk kita bangkit balik. Sebab kalau memang you biarkan saja, tak apalah nanti I settle dengan bank, nanti bank call pun kita tak nak angkat, pihak ketiga call pun kita nak angkat, ini yang akan menyebabkan masalah.